Guys, halo guys, ketemu lagi sama saya Pangeran Z. Dan sebentar lagi saya akan membuat video vlog saya. By the way, saya mau syuting buat para pemirsa di lagi. Tapi nggak seperti biasa karena di lagi ini berbeda. Tahu bilangnya di lagi apa? Di lagi hujan. Jadi ini bukan tempat wisata guys, jadi ini adalah perumahan, tapi perumahannya cukup indah ya. Dan di depan saya nanti itu ada sepanjang jembatan. Jembatannya ini seperti jembatan di Afrika, di Zimbabwe. Yang jelas keren guys. Itu guys. Welcome to the jungle. Selamat datang di Kota Araya Kongsi Facai Urse Nandaya Kora. Woi, itu cepat aja guys. Halo guys. Ngomong-ngomong saya bosan ya nge-vlog dengan cara yang seperti ini ya. Saya mau nge-vlog dengan caranya chain smoker. Cause this is Arino. No! Okay, guys. Rumahnya teman-teman aku ya, rumahnya bapak-bapak dari mertua bapak-bapak dari mantan aku guys. Oh, di situ guys lihat ada green golf, di situ tempatnya golf guys, masuk ke sana. Jadi selain perumahan, selain buat jalan-jalan juga, di tempat ini Anda bisa bermain golf. Sayangnya bermain golf di sini ada syaratnya guys. Tahu syaratnya apa? Harus kaya. Di situ ada danau guys. Ada danau guys. Gak kelihatan guys. Pos keamanan guys. Halo. Ya. Oh, gak ada orangnya guys. Apa? Kita tersesat. Kami tidak tahu di manakah kami berada ini. Tapi namanya hidup ya. Meskipun arah melintang, meskipun di depan tidak jelas, yang penting kita harus tetap maju. Karena hidup tetap adalah hidup. Dan hidup adalah bernafas. Dan bernafas itu hidup. Whatever. Sebentar lagi kita akan memasuki kawasan cagar budaya. Again, gak tahu namanya apa guys. Yang jelas di sana ada tempat buat nongkrong. Gak tahu ini kami boleh masuk apa enggak. Oh yeah, oh my god. Guys, sorry guys, ternyata gak boleh guys. Dasar kurang asik. Kami kurang asik guys. Itu pak satpamnya guys. Ya udah, gak apa-apa, fine. Padahal di dalam keren banget loh guys. Padahal di dalam itu keren banget karena jadi di dalam itu kayak ada. Jadi di dalam itu guys kayak ada lingkaran, terus ada pilar-pilarnya, terus ada tempat duduknya. Asik banget itu, tempat romantis kalau kalian bawa pacar kalian dan kalian berencana tidak ingin mengeluarkan uang. Di situ tadi tempatnya guys. Ini namanya di sini asik guys, buat foto-foto guys. Terus di sana ada kafe. That is it. Okay. Turn around. So jadi guys, di depan sana itu sudah jalan keluar dan kami sudah selesai meliput Ria di sini. Selain perumahan, di sini juga ada mallnya guys. Seru banget deh kalau kalian temuin jalan-jalan sore hari bersama sepasang kekasih tapi tidak punya uang. Lihat, ada burung guys. Ada burung. Wah, burungnya di slow motion guys. Gak kemana-mana dia guys. Doing. Ini pasar raya ya guys. Itu ada kafe guys, ada Baskin Robin, ada Oral apa namanya tadi. Nah guys, sekian dulu.
vlog saya tentang mereview wisata, tempat wisata yang perumahan yang asik buat jalan-jalan. Don't forget subscribe and like and view and comment, and of course I love you so much. See you in the next video. I hope we can meet again, okay? Love you.